Halo guys, kembali lagi bersama kami Kece Keluarga Ceria. Dalam segmen Berita Tawa. Kimihime adalah masalah bagi ekonomi digital bersyariah di Indonesia. Pemanggilan Kimihime oleh Kominfo sangat penting sebagai langkah awal memperkenalkan model ekonomi digital bersyariah di Indonesia. Jepang merupakan negara pertama yang telah menggariskan visi Society 5.0. Visi tersebut membayangkan bagaimana kehidupan masyarakat akan lebih makmur berkat bantuan konektivitas, data, dan AI Artificial Intelligence. Atau kecerdasan buatan. Setali tiga uang, Presiden Jokowi beberapa waktu lalu juga mengungkapkan antusiasminya soal masa depan industri digital pada pertemuan G20 di Osaka, Jepang. Jokowi menggagaskan IDEA Hub, Inclusive Digital Economy Accelerator Hub. Forum berkumpulnya startup unicorn dari para peserta G20 untuk saling mengurasi ide dan pengalaman bisnis ekonomi digital eksklusif yang berarti terbuka untuk semuanya adalah bentuk optimisme Jokowi jika startup Indonesia pun bisa bersaing dan ikut terlibat di kancah global. Agar gagasan Presiden Jokowi bisa terlaksana, lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mulai berbenah, termasuk Kominfo dan seperti yang kalian tahu. Tugas pertama Kominfo ternyata justru memanggil Kimihime terkait konten-konten di YouTube. Panggilan terhadap Kimihime dilakukan setelah pihak Kominfo menerima aduan dari Komisi 1 DPR RI. Aduan tersebut didasari dari laporan Asosiasi Pengawasan Penyiaran Indonesia APPI kepada Komisi 1 DPR RI. Alasan APPI adalah konten YouTube Kimihime dianggap mendekati pornografi. Hal tersebut cukup meresahkan karena para subscribernya, orang yang berlangganan konten Kimihime di YouTube, kebanyakan adalah anak-anak. Pertama, saya menolak Kimihime karena dia memang payah dalam bermain PUBG Mobile, tidak seperti Benny Moza atau BTE Ryzen. Kimihime saya nilai kurang cekatan ketika mempush regu lawan. Kemampuan kontrol recoilnya pun sering berantakan sehingga dia kurang piawai dalam melakukan spray down musuh dari jarak yang cukup jauh. Ini default. Alasan kedua saya adalah perihal subscriber. Saya pernah dengar gosip jika Kimihime rutin mendatangi satu daerah dan memaksa anak-anak di sana untuk mensubscribe konten YouTube-nya. Ada juga yang bilang jika 2 juta lebih subscribe-nya adalah hasil paksaan Kimihime setelah berbulan-bulan lebih keliling door to door di Pulau Jawa. Takut! Saya benar-benar takut. Saya awalnya tidak terlalu percaya gosip murahan tersebut. Setahu saya, subscribing adalah aktivitas yang bisa dilakukan sebebas mungkin dan tanpa paksaan. Tetapi ketika saya membaca berita bahwa Kimihime dipanggil Kominfo, mungkin saja gosip itu benar. Lagian, daripada Kominfo meminta pertanggungjawaban sekolah dan orang tua yang membiarkan anak-anak berlangganan konten Kimihime, akan lebih mudah kalau langsung memanggil Kimihime yang dicurigai memaksa warga net di bawah umur tersebut. Kalau ternyata tidak seperti itu, kan ya tinggal minta maaf aja. Masyarakat Asia, wabil khusus Indonesia yang sering menyelipkan adab ketimuran mereka di dalam setiap kebijakan. Ambil contoh politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, di mana Indonesia bebas berkawan dengan negara manapun, tetapi juga aktif menciptakan perdamaian.
atau PC Lee Kuan Yew soal Singapura yang makmur itu hadir melalui konsepsi kapitalisme dengan nilai-nilai Asia. Sederhananya, cara satu-satunya bagi rakyat agar negara makmur adalah dengan bersikap loyal terhadap negara itu sendiri. Mungkin contoh gagasan-gagasan di atas terdengar aneh. Bagaimana cara Indonesia bisa berlaku bebas dan berteman dengan semua negara ketika dia juga harus berlaku aktif saat melerai konflik yang melibatkan kedua teman-temannya tersebut? Atau bagaimana kapitalisme yang identik dengan liberalisme pasar bisa juga bersifat otoriter ketika menyangkut keberlangsungan negaranya? Saya awam untuk menjawab pertanyaan tersebut, tetapi sepertinya gagasan tersebut bisa dilakukan. Maka ketika Presiden Jokowi berbicara ekonomi digital yang inklusif, di mana setiap orang dari berbagai macam latar belakang bisa datang ke Indonesia untuk bersaing dan meraih kesuksesan ekonomi berkat konektivitas data dan internet. Hal yang saya tangkap adalah model ekonomi digital yang eksklusif bersyariah. Karena sudah jelas, Kimihime yang memakai pakaian seksi dilarang masuk di dalam model ekonomi digital semacam ini. Pemanggilan Kimihime menurut saya sangat penting sebagai langkah awal Kominfo untuk memperkenalkan model ekonomi digital ini. Maksud saya, kalau masyarakat tidak tahu seperti apa model ekonomi digital inklusif bersyariah tersebut, bagaimana Kominfo bisa fokus membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas data di setiap daerah agar sistem IoT, Internet of Things, bisa berfungsi di Indonesia. Sekedar informasi, IoT adalah sistem di mana benda-benda mati di sekitar kita diberi koneksi internet dan program machine learning untuk mengirim data dan menerima data, lalu mengelolanya menjadi informasi baru yang bisa digunakan benda-benda mati lainnya. Di dalam PC Society 5.0, IoT memungkinkan kita untuk berkehidupan lebih efektif dan mudah karena hal remeh-temeh sudah diperkirakan oleh mesin. Kulkas yang diberi teknologi IoT, misalnya algoritma untuk menghitung pola dan probabilitas sayuran atau bahan-bahan makanan lainnya yang dimasukkan ke kulkas oleh pemiliknya. Setelah mengelola informasi tersebut, kita satu bahan makanan seperti tomat habis dan pemiliknya lupa untuk membeli, kulkas itu secara otomatis akan memesan tomat dan pemiliknya bisa tetap fokus bekerja atau beraktivitas. Saya membayangkan IoT dipakai di dalam model ekonomi digital inklusif bersyariah, CCTV di jalan-jalan atau di tempat-tempat umum nanti tidak hanya digunakan untuk menemukan penjahat, tetapi juga melacak perempuan yang memamerkan auratnya. Lalu benda-benda mati itu akan mengirim informasi jika perempuan tersebut mengancam karena mendekati pornografi ke ponsel pintar perempuan tersebut. Selanjutnya, ponsel si perempuan tanpa sepengetahuan perempuan itu mengirim data-data pribadinya termasuk rekening uang di digitalnya ke CCTV tersebut. Data-data itu lalu digunakan CCTV tersebut untuk membeli kerudung di online shop, tentu dibayar dengan uang digital si perempuan itu. Tidak membutuhkan waktu lama, pengendara ojek online datang dan menyerahkan kerudung tersebut ke perempuan itu lalu pergi. Hasilnya tentu saja sangat positif. Lelaki-lelaki yang berada di sekitar terhindar dari zina mata, risiko perempuan tersebut diperkosa karena berpakaian seronok ditekan. Dan bisnis kerudung online yang otomatis ini bisa bikin sejahtera ekonomi umat. Subhanallah. Berkat IoT, masyarakat Indonesia tidak perlu repot dan pusing lagi untuk sekedar mengingatkan perempuan-perempuan yang berpakaian seronok karena nanti sudah ada mesin yang akan mengingatkan itu semua dan kita bisa fokus akan kehidupan kita yang fana ini. Sekian, terima kasih. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share jika ini konten bermanfaat.
Dan jangan lupa juga nyalakan tanda loncengnya agar selalu up to date dengan video-video baru dari kami. Sekian, terima kasih. Sawadee Kap.